pada minggu lo, pada pergi lo semua lo. Pergi lo pada reaksi lo, tahu lo. Cabo! Aduh! Apa-apaan sih? Mai! Mai! Jangan sih! Aduh! Kamu bantuin! Apa-apaan begini? Bantuin itu angkatin! Angkatin! Tidak lu tuh! Mana sih? Udah ya, Bu? Lama ku berdam, jadi dendam. Belum biarkan marahku padamu. Aduh, apa-apa nih? Kau main perang-perangan, jangan sampai kena bapak dong. Bapak ini kan guru. Guru tanpa tanda jasa. Aduh! Kak. Waduh, pada tegang nih. Ada yang mau ngopi nih? Enggak mau ah. Saya mau, Pak. Nih. Lo sengaja berantakin bapak baternya, ah? Kagak sengaja gua. Bilang aja lo, curang lo. Lo udah kalah juga lo, gua menang. Sekarang lo beliin gua rokok. Enak aja kagak. Ini gagal Pak Mardi nih. Gue yang disalahin. Kenapa gue? Udah. Sekarang gini aja deh. Lu habis udara lu pakai soal rokok aja sebungkus pakai mau ribut lu. Malu sama orang lain liatin. Lu sekolah enggak? Hah? Ini bukan masalah rokok sebungkus, tapi masalah harga diri. Anggota legislatif aja pada suka berantem kalau lagi sidang di gedung DPR. Pada kayak anak kecil dong, enggak sekolah. Udah damai lu kan saudara, ngerti enggak lu? Ya ngerti. Nah, udah. Catur kan bisa diulang kalau kalah. Tapi dia curang. Dia curang nih. Lu berani sama gua? Lu berani sama gua? Woi! Pak Mardi. Oh, gimana sih lu? Aduh, gua kasih kopi pakai mukul lagi lu. Mari. Mari. Ibu, udah lama kagak kesini. Asli ibu bisa aja. Belanja apa, Bu? Ini mau beli gula setengah sama tepung terigu ya, sekilo. Bentar ya, Bu ya. Terigunya mana ya? Perasaan kemarin masih ada sekilo. Bu, maaf ya Bu ya, terigunya habis. Gula aja, yaudah deh, gak apa-apa, gula aja. Terus kemari Bu. Cabut! Gimana, kenapa pada lari-lari yang kagak keruan kayak gitu? Hei, berhenti kalian! Bu, itu muka mau baju kenapa? Pada cemong mah kotor begitu. Oh, lagi ulang tahun kali Bu. Makanya disiram sama tepung terigu sama anak-anak. Iya kali ya. Iya. Tepung terigu. Oh, Benny! Kamu kenapa berhenti? Anu, Pak. Maaf, Pak. Saya mau anu. Anu apa? Ayo cepat lari. Ayo. Loh. Bapak nyuruh kalian lari. Bukan nyuruh pegangin itunya kalian. Ayo cepat lari. Maaf, Pak. Saya kebelet mau pipis. Sama, Pak. Saya tuh juga ada panggilan alam. Panggilan alam, apa itu? Maksudnya kencing, Pak. Oh, ya sudah. Kalian berdua cepat pergi ke WC sana. Tapi ingat, Bapak beri waktu 5 menit, kalian harus sudah balik lagi ke lapangan ini. Mengerti? Saya klon, Pak, sama kita. Cepat. Buruan, Nan! Ya Allah.
Semangat, semangat. Beneran, gua dulu keluar. Lu lihat kaki gua, masuk duluan. Gak bisa, gua duluan. Mau dulu, anak sultan dari mana lo? Anak pejabat dari mana lo? Bisa anak pejabat, lu bisa masuk ke undang-undang gitu? Gak bakalan bisa. Bisa. Gua, mau dua duluan. Belum sunat. Ada aja lu, Man. Belum sunat. Karena gue yakin nih, orang kayak gitu badannya doang gede, tapi nyalinya segini. Dasar otak kriminal lu. Gua dulu. Gua dulu. Ya. Beng, buka dong Beng. Aduh, Beng. Beng, kenapa sih kamu Beng? Semenjak pulang sekolah kamu nggak keluar sih. Aduh, jangan-jangan anak gua mati. Beng, Beng. Kayak kita harus panggil Reno nih. Iya darling. Bisa dibilang sih, abang orang yang paling kaya di kampung ini. Apaan? Nama pembantu abang? Oh, abang sebutin satu aja ya. Abis pembantu abang banyak. Abang suka lupa namanya. Ada tuh, nama pembantu abang yang paling goblok. Namanya, si Jupri. Pokoknya, dia tuh pembantu abang yang paling lemot, paling lelet, paling oon. Iya darling, abang tuh paling seneng lihat mukanya. Kalau dia lagi mingsut, bersis monyet. Terus darling, tangannya tuh kasar bener. Pas banget buat ngampas tembok atau buat marut kelapa. Iya tuh, udah lama abang pengen mecat dia. Tapi, apaan sih? Jupri, bos Jupri, maaf ya bos, saya lagi acting jadi juragan bos. Jadi mau mecat gua, Ampun bos, maaf bos, sumpah tadi cuma bercanda, jangan mecat saya bos ya. Alah, bawel, darling, dadar guling apa? Angkat dikit dong. Biar kelihatan gue bisa ngangkat lo, angkat, nah gitu. Darling. Udah angkut. Dobrak, Ben. Dobrak aja. Ntar rusak gitu ya, bos. Apa-apa. Gue takut anak gue ada apa-apa di dalam. Dobrak aja, Ben. Iya, bos. Yang keras dong, Ren. Yang keras dong.
Nah, badan lu kayak Rembo, tenaga kayak Combro. Gini dong, Ren. Sini. Sini dong, kalau udah. Nah, gitu dong. Pakai tenaga kayak gua. Cepet dong. Anak gua perlu mati. Satu, dua, tiga. Kenangan pertama awal aku berjumpa. Beng, kenapa sih? Kok gak mau makan? Jadi bingung papanya. Abeng minta sate ayam, papa siapin. Abeng minta opor ayam, papa siapin. Abeng minta ayam bakar, papa siapin. Terus kenapa gak mau makan? Makan yuk, ayo sayang. Beng, jangan bikin papa bingung dong, Beng. Kalau Abeng kayak gini terus, papa bisa sakit jantung, Beng. Bisa mati. Aduh, Beng, 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 aduh, aduh, papa mati, Beng, jantung papa ya, aku mati nih, Beng, Beng, papa mati nih, Beng. Bodoh, ah. Oh, Beng, Beng, kalau papa mati, papa bisa jadi hantu. Pak, pa, udah, Pak, udah, Pak, Abeng janji, Pak, mau makan lagi. Ya, Pak. Nah, gitu dong, makan. Ya, ayo makan. Tapi Abeng mau sekolah lagi. Oh, kenapa Abeng gak mau sekolah? Hmm? Kenapa? Kenapa Abeng gak mau sekolah? Mau jadi apa kamu kalau gak mau sekolah? Terserah. Hmm? Abeng malu, Pak, sama teman-teman. Katanya, Abeng belum sunat. Loh, kan papa sudah bilang dari dulu. Abeng sudah besar. Ayo Abeng segera disunat. Abeng gak mau. Abeng gak mau sunat. Bodoh. Pokoknya Abeng gak mau sekolah. Loh, jangan bikin papa bingung dong. Abeng sekolah gak mau. Karena takut diledekin teman-teman Abeng karena Abeng belum disunat. Papa suruh Abeng sunat gak mau. Terus gimana? Bingung dong papa. Makanya, Kak.
kamu tuh kalau disuruh ngaji jangan ngebohongin emak. Kalau udah begini mau diapain coba? Aduh, sakit mah. Ini apa lihat-lihat? Eh? Kalian nih juga nih. Udah tahu emang mau ngaji malah diajak main bola. Aduh, maaf burung emang sakit. Hah, burung? Hah, coba melihat. Ya 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 ya. Emang gimana sih kamu? Belum juga disunat, udah banyak masalah begini. Aduh, mahal sakit. Ah, jadi emang itu belum sunat, Mak? Loh, emang kalian belum pada tahu? Ya, mau pakai bilang-bilang. Aduh. Man, lu adik kakak sama siapa, Man? Ya, iya. Lu habis kita cium kan, dia lu bilang-bilang. Ma, biar aku aja yang ini yang iris-irisnya ya. Jangan, nanti dimana Pak Lurah. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Emang bisa? Bisa. Mbak, saya mau nanya. Apa tuh? Tapi jangan ngetawain ya. Iya. Banyak PR ya? Kan. Mbak, gimana sih rasanya disunat? Katanya gak ngetawain. Mbak kan perempuan, Beng. Gak tahu rasanya sunat. Tapi masa emang gak tahu sih? Tahu sih tahu. Seingat Mbak, waktu anak Mbak disunat, bagian gini-gini. Apa, Beng? Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Mas. Boh. Ini biar saya aja bantuin. Enggak usah. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Ah, tumben. Jenab Beng kok jadi rajin kayak begini. Ini pasti aja maunya nih, ya kan? Iya. Mas, saya mau nanya gimana rasanya disunat? Disunat? Mau tahu rasanya kayak apa? Mau. Ah, rasanya kayak gini nih, lihat ya. Kenapa, Jen? Enggak apa-apa, Pak. Satu. Dua. Bang, gimana bang rasanya disunat? Gue pikir mau muji otot gue. Emangnya kenapa? Bos udah mau disunat? Abang gimana sih? Orang gue nanya malah balik nanya. Seumur hidup, abang gak pernah menangis. Ketakutan, apalagi kesakitan. Cuma satu hal yang bisa buat abang menangis. Bisa buat abang takut. Bisa buat abang skip. Apa, Bang? Saat disunat, Beng. Sakit ya, Bang? Rasanya perih banget, Beng. Ini barang lu nih, Beng. Dikirin, Beng. Gak lagi-lagi, Beng. Sakit banget, Beng. Kenangan pertama awal aku berjumpa. Gini. Kayak gini nih. Cuma satu hal yang bisa buat abang menangis. Apa, Bang? Saat disunat, Beng. Ampun, Eman.
Bangun, Eman. Ih, seenaknya aja. Susah-susah bayar uang sekolah. Mau bolos lagi. Bangunan. Harga diri, Mak. Harga diri segala-galanya. Lagu banget sih, Eman. Eman, pakai ngomong harga diri segala. Mate ngapain coba bilang ke teman-teman kalau Eman tuh belum sunat. Oh, itu. Emak mana tahu, ya. Ya udah, mendingan sekarang Eman banyak-banyakin sholat. Biar kita dapat rezeki, terus Eman sunat deh, ya. Eman teh udah sholat, Mak. Udah berdoa. Tapi tetap aja gak dikabulin sama Allah. Eman. Istighfar, Man. Gak boleh ngomong begitu kamu. Ya, bodoh. Pokoknya Eman mau bunuh diri. Eman, kamu kan anak pengajian. Masa ngomongnya begitu? Istighfar, Eman. Bodoh, ah. Pokoknya Eman mau bunuh diri. Susah amat sih diajak ngomong. Terserah deh, ah. Terserah. Dulu ya mau bunuh diri. Waduh. Kalau beneran dia mau bunuh diri, salah ngomong, Mak. Aduh, Eman. Astagfirullahaladzim, Eman. Wah, gila. Kok habis pikir sama Eman beneran? Dia bisa-bisanya ngatain apa yang belum bikin. Ya. Padahal Disney belum sunat. Banyak. Aduh, bener. Tunggu. Si Eman mana tapi? Oh iya. Iya. Jangan-jangan dia hari ini gak masuk lagi. Apa gara-gara kita ketawain ya? Oh iya, bener juga. Ya. Seriusan lo? Iya, bener. Eman lihat Eman, Mas sayang sama Eman. Eman turun ya, turun. Cuma Eman kagak mau turun sebelum Eman disunat. Eman, Ma janji. Eman lihat Ma. Ma janji, Ma bakal nyunatin Eman. Tapi Eman sekarang turun. Ma tuh udah bohong. Eman udah gak percaya lagi sama Ma. Man, ini gue, Man, lo ngapain di atas, Man, turun, Man, lo ngapain bunuh diri, Man, Iya, Man, emang ini ngaseng lagi apa sama kita semua? Iya, aduh. Gue sayang sama lo pada, tapi lo pada gak sayang sama gue. Tuh, gak sayang tuh. Kalian gimana sih? Aduh, Man, siapa bilang kita semua kagak sayang sama lo? Iya. Kita semua tuh sayang sama lo. Iya, kita kan sahabat. Nah, tuh, sahabat. Pret, sahabat mana ada yang ngetuin sahabatnya sendiri, gara-gara belum sunat. Tuh, kamu kenapa sih? Turun, Ma. Mama, Papa, aku malu sekali, gara-gara belum sunat. Eman, turun, Eman. Udah, aku mau bunuh diri. Jangan, Ma. Jangan menangis, kamu harus banyak ngaji. Ya udah berisik, lu pada jahat lu semua sama gua. Kemarin lu ketawain gua,
Sekarang lo malah nyanyiin gua yang udah mau mati. Udah deh, nggak jadi bunuh diri. Yeay! Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih, terima kasih ya Allah, terima kasih. Kau telah membukakan pintu hati anakku, terima kasih. Eman turun, Eman, Eman turun, Eman turun. Oke. Gua sampai sekarang habis pikir. Lo jatuh dari atas pos ronda, tapi gak kenapa-napa. Nah, emang gitu loh, dari Cimahi. Eman, ulah gitu atuh, gak boleh sombong. Bu, emang apa hubungannya sama Cimahi? Gue tahu, gue tahu, gue tahu, gue tahu. Pasti lo selamat karena belum sunat kan? Jadi selamat ya? Wah, lo udah ngetawain gue. Gue bunuh diri. Jadi, apa hubungannya, Man, sama Cimahi? Gini, dulu gua teh pernah diajarin sama kakek gua, durus, harimau, berburu katak. Katak? Nah, durus gua gunain sampai sekarang. Makanya gua selalu alam dia. Iya kan? Iya. Yeah. Oh. Udah, Mak. Ngomong-ngomong, emang teh kapan disunat? Sabar ya, Mak ya. Mak ini belum punya duit, Atuman. Sabar ya. Nanti deh kalau emak udah punya rezeki, pasti. Sabar ya. Dari kemarin bilangnya gitu mulu. Gak ada kata-kata lain apa? Ini makan lagi. Ah, udah ah. Gua gak mau. Kenangan pertama awal aku berjumpa. Ah, ayo bukan. Yeay, tanda dulu. Ayo dong, tarik. Minum aja kopi gue. Nah, ini dia nih. Lihat. Gue baca ini. Dicari karyawan BCA. Boleh tuh. Terjadi banget. Banyak duitnya masih, Ed. Bentar dulu. Gue terusin nih. BCA yang dimaksud itu bukan bank, tapi bagian cuci anjing. Bukan paling gigi sama anjing, hari gini nyuci anjing, aduh. Ah, udah satu lagi ya. Iya. Gue dapet. Gue bacain ya. Dicari guru les renang untuk anak-anak. Dibayar dolar per jam. Wita. Yang bener nih, Mae. Bener. Bener. Waduh, Mae. Kalau gitu, Ma, gue juga mau. Pan dari kecil, gue tuh sering banget tuh diajakin bapak gue ke renang ke kali. Hah, kalau ngajarin anak kecil, Maya. Cih, tapi. Lagi, ada tapinya nih, gue mesti baca. Yang diajarin itu bukan anak manusia, tapi anak buaya. Plus di sampingnya ada nyokapnya. Terus ini bagaimana nih? Gimana nih caranya supaya kita tuh bisa nyari uang buat bayarin tukang bengkok alias tukang sunatnya si Eman? Hah? Guru cari. Gua punya pekerjaan nih. Namanya ya op. Canda lah. Canda lagi. Enggak, ini beneran. Kalau nggak mau ya udah. Emang apaan sih, Gun? Ya, terus. Op. Bilang aja tukang parkir. Udah, oke. Yang penting alal. Oh. Yes. Bye.
gimana sih bertiga? Dari tadi ngecat cuma dapat segini doang. Cuma ngabis-ngabisin cat aja. Sekarang juga lu ganti cat gua. Ganti, Bu. Iya, ganti sekarang juga. Jalan sama anak-anak. Aduh, gue bosen di rumah terus. Gak boleh. Kamu tuh masih sakit. Hah? Gak boleh, istirahat. Ya, Mama teh kayak gak pernah jadi anak kecil aja. Istirahat sana, di dalam. Gak boleh. Mama cantik deh. Lah. Gak. Mama gak tahu. Apa kata orang-orang kampung di sini? Apa kata mereka, Man? Orang-orang kampung sini bilang, Emak itu orang tercantik di kampung ini. Oh, masa sih, Man? Iyalah, gak ada yang bisa nandingin. Apanya Emak sih yang cantik? Ya wajah lah. Masa mesti ngeliat Emak? Pasti ngeledekin Emak. Pasti kamu mau bilang mukanya Emak kayak mesin jahit, ya? Agak tuh, Mak. Memang benar. Wah, kayak artis zaman 70-an tuh. Tante Ingrid Wijanarko. Alah, lebay nyebut-nyebut nama. Waduh. Anak-anak kita pada kemana ini? Sunat. Ya, boleh dah. Oke? Oke. Oke. Ayo. Mae, tunggu Mae. Katanya mau istirahat. Gua menemani ini aku. Kenangan pertama awal aku berjumpa. Uangnya kong, kubayar kong. Nah, segini kong. Wah, ngehina gue loh. Gak cukup dia segini, kagak bisa. Kong, tapi kita cuma ngeliat segini, Kong. Kagak bisa, nggak cukup. Aduh, Kong. Tolong dong, Kong. Kasian kan temen kita. Masa deh kagak jadi sunat gara-gara kagak punya duit? Kalau gue terima duit ini, bisa-bisa gue diprotes sama Abi. Hah? Abi? Abi? Apa lagi tuh? Itu singkatan dari Asosiasi Bengkong Indonesia. Wah, ada tahu. Ada. Apalagi gue kan bukan bengkong sembarangan. Gue bengkong ahli dalam sejagat kampung ini. Slogan gue 3T. Apaan tuh, Kong? Iya, apaan, Kong? Terpotong tanpa teriak. Hah? Wih. Tapi, Kong, ini... Ya, Kong. Bisa gak, Kong? Kagak bisa. Kong,
Jadi bisa kan nyunat teman saya? Ya bisa aja, tapi kalau harga segitu berarti nyunat itu pakai alat khusus dong. Oh, itu mah gak masalah, yang penting bisa sunat. Yoi bro. Kom, ngomong-ngomong alat khususnya apaan sih kom? Kita tuh penasaran pengen tahu kom. Kalau begitu tunggu sebentar ya. Iya kom. Boleh. Aduh, perasaan gue tuh jadi kagak enak. Jangan-jangan nyunatin gue. Waduh, pakai barang yang aneh-aneh tuh. Ya lalu jangan main cincong deh. Udah beruntung ada yang mau nyunatin lo. Nih alatnya nih. Aduh, astagfirullahaladzim. Kau mau nebang pohon di mana kau? Apalagi kalau bukan nebang pohon toge temen lo. Toge? Supir aku tuh lagi sakit, terpaksa aku harus jalan aja, nggak apa-apa kok. Kamu teh mau aku anterin ya? Nggak usah. Lagian aku bisa kok jalan sendiri. Ya udah ya, sampai nanti. Bye. Ya. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Apa juga? Pandangan pertama Dinda. Awal aku berjumpa seolah-olah hanya impian. Linglis nih, ada sesuatu buat Linglis dari Kang Eman. Makasih ya Kang Eman. Oh, gimana nih? Gimana Dinda? Penampilan aku udah keren atau belum nih? Hah? Sebagai pacar kamu. Wah, soal penampilan enggak boleh ya, gimana lah udah keren gini. Ya, kamu enggak sekeren itu pun aku tetap suka kok sama kamu. Aku kan suka sama kamu apa adanya. Hah? Kamu teh yakin terima aku apa adanya? Sumpah. Berarti kamu terima aku apa adanya ya? Kalau aku belum sunat, terima juga dong ya? Apa? Jadi kamu tuh belum sunat? Kamu tuh udah gede tau gak? Belum sunat segala. Aku gak sudi deket sama kamu. Udah pada tega. Gue lagi asik-asik ngaya, lu gampang. Lu ada-ada aja sih, Man. Ngayal lu siang-siang bolong. Rasa kan belum tau rasa lu. Gini nih, Mae. Ceritanya Aing teh lagi tabrakan sama si Dinda. Terus begitu selesai tabrakan, lu langsung ngayal. Gue jadi pacar dia. Pantesan dari tadi ngayalnya kayak orang ngusuk gitu. Lu ngayal lu dicium sama Dinda ya? Plok! Gun. Boro-boro gua teh dicium. Yang ada juga digampar gara-gara belum sunat. Nih gara-gara belum sunat. Seriusan? Lu pada ketawa. Bukan nyariin solusi supaya gua bisa sunat. Awa. Sorry man. Bukan maksudnya kita buat ngeledekin lo. Tapi lucu juga ya. Kalau misalnya saya mau digampar sama Dinda gara-gara belum sunat. Iya. Apa itu efek yang tadi ya? Iya. Plak! Gun, Mae, Penny. Kalau tahu ya, ntar gua tunjukin ke seluruh dunia, termaksud ke Dinda, kalau gua akan disunat. Yes! Yes! Tuh, lo tahu. Ntar lo lihat nanti. Sekarang kamu sekolah nggak mau. Karena kamu takut geledekin teman-teman kamu karena kamu belum disunat. Giliran kamu mau disunat,
kamu takut sakit. Please dong, Beng, jangan lebay ah. Ya udah deh, Abeng mau disunat. Asal pestanya meriah, meriah. Ondel-ondel, merawis. Kalau bisa, undang Dewi Persik sekalian. Itu merayakan sunatan kamu atau merayakan ulang tahun Kota Jakarta, sayang? Terserah. Kayaknya benar-benar sudah kuat nih keinginan si Abeng untuk disunat. Tapi ya apa mau dikata. Halo? Ya, ini Lurah Jupri. Begini kok, saya mau menyewa tenda untuk sunatannya anak saya, si Abeng. Ya, bila perlu tendanya yang besar sekalian. Yang menampung 3.000 undangan gitu loh. Ya, sekaligus kalau bisa paketlah dengan biduannya atau dengan organ tunggalnya. Biduannya ya sekelas Dewi Persik. Kalau enggak, yang ini deh. Trio Singa. Ya, makasih ya. Duduk. Beng, kamu dengarkan tadi? Tentunya kalau keinginan kamu kuat untuk disunat, kan papa lakukan semuanya buat kamu. Dan kamu sebentar lagi akan menjadi lelaki perkasa. Lelaki sejati. Teman-temanmu tidak akan lagi menggoda kamu bahwa kamu belum disunat. Bila perlu, nanti papa akan sunatin mereka. Kalau mereka sudah disunat, kita akan sunat lagi. Yang keempat, yang kedua, bahkan yang untuk keenam kali buat mereka. Iya, Pak. Kalau perlu mereka putus semuanya, ya? Oh. Oh, gitu dong. Sunatan gua. Tunggu. Hah, nih ada undangan buat lo berempat. Datangnya ke sunatan gua yang paling rame, paling mewah di sekolah dan di kampung, oke? Okay? Oh iya, Man. Dengan-dengan, lo belum disunat juga ya, Man? Kalau lo gak mampu, sunat bareng gua aja. Gratis kok. Tapi disunatnya pakai badik karatan. Mau? Eh, belum disunat. Bisa-bisa karatan, Bu. Eh, Bang Bodyguard. Masa Bang Bodyguard mau aja dibega-bega sama si Abeng? Udah capek-capek gedein otot. Eh, tahu-taunya cuma disuruh bagiin undangan. Ya, kalau saya sih malu sama otot, Bang. Kalian ngomong apa? Sana, Bang. Kanan, kiri. Saya lagi kesel nih, Bang. Sunat. Emang kenapa? Gini, Kong. Kalau Kong disuruh sunatin teman kita, keberatan nggak, Kong? Iya. Aduh, kan Kong Barul ini buta. Mana bisa disunatin? Eh, buta juga matanya. Kupingnya masih denger. Ya ampun, Man. Kan udah lihat foto-fotonya. So, yakin sih? Iya, tuh bukti tuh, Man. Ya, bisa aja tuh ngarang. Kagak yakin loh. Kagak percaya. Dijamin sunat sama Engkong kagak sakit. Gua jamin. Siapa yang mau disunat? Oh, itu si Eman, Kong. Eman, Kong. Yang ini, Kong. Ini mana, Eman? Oh, iya. Ah, sakit, Kong. Sedang ini mah udah. Bisa, Kong, bisa. Bisa. Bila perlu gua sunatin pakai tangan kanan. Tapi gini nih, Kong.
kita uangnya pas-pasan nih, Kong. Gimana dong, Kong? Lu mah nggak usah mikirin duit. Soalnya lu udah nulung Kong. Okay. Yang penting gue sunatin bila perlu tangan kanan. Hah? Maksudnya apaan tuh, Kong? Pakai tangan kanan lu nggak usah tahu. Itu rahasia gue. Ya udah deh. Akhirnya ada juga yang mau sunatin si Eman. Iya, Gon. Gua tuh gak nyangka perjuangan kita ke Gisho-Sio. Akhirnya, dasar orang baik, abis nolongin orang, dapat rezeki. Man, lu mau kemana? Iya, Ma. Pokoknya aku gak mau disunat sama orang buta. Iya. Buta juga matanya. Kupingnya enggak. Pokoknya lu tenang aja. Dikit doang ujungnya. Kamu mah gak mau disunat, mau bunuh diri. Mau disunat, malah demam. Sudah gak usah disunat sajalah. Tapi ganti nama kamu. Jangan Eman, E-N. Pak, Eman tuh gak mau apa-apaan. Kalau kamu gak mau apa-apaan, ya udah atuman. Disunat aja, beres, Pan. Ya gak, Pak? Udah, kamu disunat sama si Engkong itu. Gimana mau nyunat, Mak? Kalau yang nyunat itu buta. Eman! Si Engkong Bahrul teh ahli dalam bidang sunat-menyunat. Profesional. Kamu mah tidak usah khawatir, Atu. Ya udah kalau gitu. Bapak aja yang sunat. Ntar kalau Eman yang disunat, saludas, Pak. Bener deh nih anak. Udah deh, Mak gak tahu lagi deh. Ya, Mak. Gua mau mana lah? Baru kok. Pak, teman-teman, Pak. Sekarang mah kalian yang ngurus si Eman. Biar. Apa, Mak? Udah, Man. Lu kagak usah pura-pura sakit dah. Lo ini kan sahabat gue. Bantuin gue dong, cariin yang bisa sunat tapi matanya melek. Aduh, Man, kita tuh udah nyari, Man, tapi tetap aja yang mau cuma Engkong Bahrul dan murah. Engkong Bahrul lagi, Engkong Bahrul lagi. Aduh, ya Allah, kenapa engkau kasih cobaan kamu ini sangat berat? Udah, Man. Mungkin ini udah takdir lu. Mesti disunatin sama Engkong Bahrul. Tuh, Man. Udah, ini jalan terbaik dari Allah supaya bisa sunat. Udah deh. Gua gak mau sunatan sama Engkong Bahrul. Kalau begini gimana ceritanya coba? Itu si Eman dari aja lagi. Udah dapat Engkong Bahrul yang profesional, yang kagak bayar. Ya. Tapi gimana caranya ya yang bisa membujuk Eman supaya mau disunat? Din, si Eman gak mau sunat. Iya, Din. Kita tuh bingung. Pakai cara apa supaya Eman tuh mau disunat, dan kita berpikir Dinda lah yang bisa. Dia aja nekat bunuh diri. Untung kagak koit, cuma tangannya doang yang patah, tapi tetap sakit, Din. Jadi gimana, Din? Bisa kan mau bantu kita kan? Oke, aku bisa kok bantu kalian. Aduh, ada apa sih, Den? Iya, Den. Traktornya ada apa sih? Sarungnya di belakang itu bagus nggak?